Saya dah sampai kat sini. Selamat datang ke pusat pemberian vaksin Hotel Widem, Widem Achma Kelang. Assalamualaikum, hi guys, hello YouTube. So hari ni saya ada dekat Widem Hotel. Nak sebut pun susah. Hari ni ada nak ambil vaksin dos yang kedua. Okay, kita tengok. Selamat datang. So sekarang ni kita nak masuklah dekat kat dalam hotel ni. Kita nak daftar. Okay, sekarang ni kita nak daftar masuk. Okay. So, ramai dah orang pagi ni. Ramai, kita tunggu giliran. Okay, sekarang ni kita dah dapat nombor giliran PPV SCOA. So, kita dah masuk kat dalam untuk tunggu. Besar dan cantik dekat tempat pengambilan vaksin ni. Masuk kat YouTube. Oh ni petugas-petugas untuk hari ni. So selamat bertugas proliner kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ziman Story. Okey. Okey, sekarang kita dah settle urusan kat bawah. Kita nak naik dekat atas tempat pengambilan vaksin. So ini dia suasana dekat lobi tempat pengambilan vaksin di Bukit Raja Kelang. Okay guys, so sekarang kita dah masuk. Ni sikit, ni kat dalam tu korang tengok, tu tempat nak cucuk vaksin. So kita akan masuk dekat SCOA. SCOA. Okay, thank you. Sesi 4. Sekarang kita dekat sesi 4 pemberian vaksin. Okay, so tunggu giliran. Okay. So dos kedua. Oh, keras sangat deh. So selesai dos kedua. Tunggu 14 hari baru boleh dine in kat kedai makan. Betul. Terima kasih doktor. Okey. Terima kasih. Okay guys, so dah selesai dos yang kedua. Sekarang ni kita kena retur balik. Okay guys, so dah selesai pengambilan vaksin. Kat dalam My Sejahtera pun dah update. So kita nak keluar. Kita nak balik. Dah selesai, kena tunggulah lepas ni 14 hari. Lepas 14 hari. Lepas 14 hari dah boleh dah. Nak makan kat kedai makan ke, nak buat urusan segala-segala urusan di pejabat kerajaan. Okay. So ini dia Widem. Widem Hotel. So nampak mewah tempat ambil vaksin ni dekat Bukit Raja Kelang. Nice lah tempat ni.
So ni dia dos kedua. Kau nak bergambar? Nak bergambar? Tak nak? Baby. Rakam. Rakam jap. Baby jaga jauh dah tentu. Okay guys, so itu saja video untuk kali ini. Selesai ambil vaksin Sinovac dos yang kedua. So kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.